Bismillahirrahmanirrahim. Idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Wasilatuna media berbagi ilmu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik, kita awali pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan atas segala urusan-urusan kita, dan tentunya kita meminta mudah-mudahan Allah memberi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu. Udubi alaihim waladhdallin. Amin. Kita bisa langsung mulai. Suara saya sudah jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Untuk malam ini saya tidak share gambar seperti kemarin. Nanti gambar-gambar itu akan saya share pada saat ngedit. Untuk saat ini penjelasannya nanti melalui pesan yang saya tulis di sini, umpamanya misal ya, saya akan menulis dengan bahasa Arabnya atau contohnya. Itu contohnya sudah saya tulis. Nah, seperti itu. Jadi nanti saya mencontohkan tidak menggunakan tulisan yang sudah ditulis, tapi nanti melalui pesan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalian buka halaman 7. Pada halaman 7, kaidah pertama adalah berbunyi idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Itu ada tanda tasniyah, bahwasanya di situ adalah kembalinya kepada wawu dan ya. Maknanya adalah ketika wawu dan ya berharokat ba'da fathatin, berarti jatuh setelah harokat fathah, muttasilatin yang sambung, fi kilmataihima ubadilata alifan, sambung dalam satu kalimah, maka wawu dan ya diganti dengan alif. Contohnya sona waba'a. Contohnya adalah lafaz sona waba'a. Kalian kalau melihat dari contoh yang ada di bawahnya, itu ada keterangan sona asale sowana, ba'a asale baya'a. Jadi sona sebelum alif itu ada, itu adalah gantian dari wawu. Wa kadzalika lafat ba'a, itu asalnya adalah, alifnya adalah ya. Sona asluhu sowana, ba'a asluhu baya'a. Kemudian karena umpamanya ya, lafat sona kita tulis di sini satu-satu, sona asluhu sowana, ini asalnya. Karena di situ ada wawu berharokat jatuh setelah harokat fathah, maka wawunya diganti dengan alif, maka menjadi sona. Yang kedua, ba'a asluhu baya'a. Kemudian kaidahnya seperti tadi, ketika ada ya berharokat jatuh setelah
fathah yang ya itu dalam satu kalimah, maka ya-nya harus diganti dengan alif. Mungkin kalian bertanya, Ustaz, kira-kira yang bisa atau yang mengikuti kaidah nomor satu itu apa saja, bina apa saja? Mungkin itu pertanyaannya. Kalau contoh yang ada di dalam kitab ini, itu bina apa yang di iqlal ini, tengah ini, bina apa? Bina ajwaf. Yeah. Kemudian kalau jadi gini, kalau bina ajwaf itu nanti alifnya tegak. Pertanyaannya tadi, bina apa saja yang bisa atau yang bisa kena kaidah nomor satu? Yang bisa kena kaidah nomor satu itu ada tiga bina, yaitu yang pertama ajwaf, yang kedua naqis, yang ketiga adalah lafif. Contohnya, contoh ya, yang apa ini tadi, yang ajwaf tadi sudah disinggung, ada lafat umpamanya ya, ada lafat khofa. Khofa ikut wazan apa ini? Khofa, khofa asluhu apa? Asluhu khawafa, asluhu khawafa. Nah ini sama. Idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubadilata alifan. Wawu ini berharokat, jatuh setelah lafat, jatuh setelah harokat fathah dan sambung dalam satu kalimah, maka dia harus diganti dengan alif. Alifnya harus tegak. Kemudian ada lafad lagi, umpamanya ya, haba. Haba ini, haba asluhu apa? Asluhu, siapa yang tahu? Hawaba, Ustaz. Haba asluhu, selain hawaba, masdarnya apa masdarnya? Ada yang tahu? Haibatan, haibatan berarti ha ya hayaba. Bentar ini, haba asluhu hayaba, ini juga diganti dengan alif. Ketika di tengah berarti ajwaf, ini alifnya harus tegak. Yang kedua, bina yang mengikuti atau yang bisa kena kaidah pertama ini adalah bina naqis. Contohnya naqis wawi, ghoza, asluhu ghozawa, ghoza asluhu ghozawa. Wawu di akhir itu kan wawu berharokat, kemudian dia jatuh setelah harokat fathah, maka wawu ini harus diganti dengan alif. Untuk alifnya beda dengan yang ajwaf tadi. Maksudnya gini, untuk yang ajwaf tadi, baik itu ya maupun wawu, itu harus alifnya tegak. Tetapi kalau huruf ilatnya atau huruf wawu dan ya-nya itu di akhir, itu nanti beda. Kalau yang kalau yang di akhir itu berupa wawu, maka alifnya harus tegak. Kalau yang terakhirnya berupa ya, alifnya harus bengkong. Kalau kita menyebut dengan alif layyina. Contohnya adalah saro, asluhu saroya. Saroya, sahih. Asluhu saroya. Nah, ini ada alifnya tapi melengkung atau bengkong. Ada lagi na'a, na'a, na'a asluhu apa? Na'aya. Na'aya, sahih ya akhi. Na'aya, masdarnya apa? Na'yan.
Nah, berarti di situ asalnya adalah ya. Na'a di sini alifnya layyina. Jadi kalau ya atau wawu itu di akhir, nanti ada bedanya. Jadi wawu alifnya tegak, sedangkan yang ya itu menjadi alif layyina. Kemudian ada lafaz, ada bina yang satu lagi. Tadi kan ini sudah dua ya binanya. Saro, maaf, apa tadi? Goza sama saro. Ini binanya bina nakis, nakis wawi dan nakis yai. Nah, A ini termasuk nakis yai karena di akhirnya, karena huruf terakhir berupa huruf ya. Yang ke selanjutnya bina lafif, ada mafruq, ada makrun. Yang pertama lafif mafruq, waqa, waqa asruhu wa qa waqaya, waqaya. Nah, itu waqa asruhu waqaya. Unzur ila harfiya, lihat pada huruf ya-nya. Jadi lihat pada huruf alifnya, alifnya melengkung begini, itu menunjukkan dia rubahan dari ya. Kemudian ada lagi yang syawa, syawa asruhu syawa ya. Baik, jadi kaidahnya sama tadi, idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Jadi maksud dalam muttasilatin, apa muttasilatin itu ya, dalam satu kalimah itu. Contoh baik dari sini, ada pertanyaan dulu mungkin. Tidak ada. Ustaz, berarti kaidah yang pertama itu cuma berlaku untuk tiga bina aja. Setelah saya pelajari begitu ya, Akhi. Karena begini, kaidahnya tadi kan wawu dan ya jatuh setelah harokat fathah. Nah, ketika wawu dan ya itu di depan, itu berarti bina apa namanya kalau di depan? Kok Mahmus? Apa? Misal. Nah, misal ini bisa dirubah apa enggak? Enggak bisa dirubah. Karena apa? Yang pertama syaratnya tadi, hurufnya harus jatuh setelah harokat fathah. Dan yang mempunyai harokat fathah itu mutasilah. Kalau guru kita bisa biasa nyebut dengan balungan kalimat gitu loh, balungan kalimat. Jadi umpamanya lafat gini ya, kalau yang ditanyakan Hafid umpamanya ada lafat wayasaro, wayasaro, wayasaro. Gini, ini kita tidak lanjutkan. Pokoknya tulisannya wayasaro dan lanjut gitu ya umpamanya. Ya di sini itu kan memang jatuh setelah wawu, wawu yang berharokat ya, entah itu apa, wawu atof atau apa gitu ya. Ya-nya kenapa tidak diganti alif? Karena wa itu bukan bagian dari kalimah itu gitu. Maka yang menurut saya amati kena kaidah ini hanya bina tiga ini, yakni ajwaf, wawunya di wawu atau ya-nya di tengah, kemudian sama naqis dia di akhir, wawu dan ya-nya, dan yang terakhir adalah lafif, lafif entah itu makrun atau mafruq. Jadi tiga bina ini berarti ada enam kira-kira ya, enam. Masing-masing bina kan ada wawi, ya'i, wawi, ya'i,
Kemudian yang lafif tadi mengikuti apa menyesuaikan dengan kalimah yang ada. Yang belakang itu mesti yang kita contohkan itu tadi berupa ya semua. Waqo sama syawa. Mungkin kalian ada contoh yang lain. Ya, silakan. Sebentar dari sini, Hafiz. Fahimta? Baik, Ustaz. Baik. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti kalau saya tidak bisa jawab ya saya cari lagi dulu, sinau dulu. Gimana? Saya coba, adakah yang bisa mencari apa ya, memberikan contoh yang lain, kalimat yang lain yang bisa dikenai atau yang bisa kena kaidah nomor satu ini? Kuro. Apa? Kuro. Kuro bisa nggak? Kuro. Yang fi'il, fi'il. Kuro, kuro itu apa maksudnya? Jamaknya Korea. Kuro. Coba kalau kalau sebelum jadi kuro jadi apa dulu? Akhi Marcel. Ini kan kuro ini kan wazan dari apa? Jamak taksir ya. Dia mengikuti wazan yang apa, Sel? Saran saya nyari yang fi'il dulu, Sel. Jadi kalau kalau Marcel bilangnya kuro, nanti kita tanya lebih detail. Ini ikut wazan yang apa? Kemudian apakah benar ro ini adalah asalnya dari ya? Kalau dari lafat kor ya benar. Tapi saya harus tanya dulu ke Marcel wazannya apa, Sel, sehingga bisa diikutkan wazan ini. Dan yang ada di sini itu kan masih bina fi'il ya, fi'il yang ada binanya. Sedangkan yang kuro ini adalah isim. Baik, yang lain? Baka, Ustaz, baka. Baka, tip. Baka. Baka tulisannya ba kaf ya ya, ba kaf. Ya, baka. Baka ya beki. Baka. Coba Hafid di iqlal Hafid. Di iqlal Hafid. Maksudnya di ilal itu, ya, maksudnya di ilal itu begini, kalau Hafid bisa menyebutkan lafat baka, kayak saya tadi, saya menyebutkan lafat sona, saya menyebutkan sona asluhu sowana, kemudian kamu jelaskan, saya tadi menjelaskan sona asalnya sowana, kemudian kalau ditanya wazannya apa ya faala. Wawu diganti alif, wawu berharokat dan jatuh setelah harokat fathah, gandeng dalam satu kalimah, maka wawunya diganti alif. Nah, itu menjadi sona. Sekarang kalau lafat baka, mengiklalnya bagaimana? Ya, Hafiz. Yeah, sambil dilihat penjelasan yang ada di bawahnya. Biasanya kalau mengiklal itu menyebutkan wazannya. Baka ya beki. Nah, ya beki itu fi'il atau wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu. Sara yasri. Baka ya beki. Baka asalnya apa, Hafid? Bagia, Ustaz. Baka as
Baka asalnya bakaya, kok baki ya wi? Harokatnya kamu ganti Iya, berarti. Kak. Baka asalnya bakaya. Iya, Kak. Terus Kayak ala wasni faala. Salah. Terus karena ada ya berharokat, Karena ada yang berharap dan sebelumnya bingung masih tetap bingung masih karena ada ya gini, karena ada ya berharokat jatuh setelah harokat fathah dan gandeng dalam satu kalimat, maka ya-nya diganti dengan alif. Kaedahnya mana? Ya, idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubadilata alifan. Itu sudah jadi fit. Baik. berarti ini lagi berarti bakaya itu asalnya bakaya yang mana yaitu apa jatuh setelah harokat fathah Ya, ya secara berharokat. sabdu Jangan lupa. Ya berharokat. ya berharokat yang terdapat dalam Yang satu jatuh, yang kalimat jatuh. yang jatuh Set, dalam satu kalimat yang jatuh setelah harokat fathah. yang jatuh dalam setelah harokat fathah Sambung dalam satu kalimat. sambung dengan dalam satu kalimat dan Maka masuk ya oh, maka ya harokat diganti dengan alif. ya diganti dengan alif. Ini kalau Hafid atau teman-teman yang lain membaca kaidah idza taharrakatil wawu wal ya'u sudah ngerti maknanya kan? Kalau udah ngerti berarti perlu dimaknani. Kalau kalau sudah ngerti alhamdulillah. Contoh lain boleh Ustaz? Monggo monggo. Contoh lain. Tola bisa Ustaz? Tola boleh. Tola Tola. asluhu tawala. Baik. Apabila wawu berharokat jatuh sebelum harokat fathah Setelah setelah. tidak ya, Nah. jatuh setelah harokat fathah maka yang jatuh setelah harokat fathah dalam satu kalimat maka wawu diganti dengan alif. Taib, ahsanta ya Marcel hakadha. Apabila ada wawu berharokat jatuh setelah harokat fathah sambung dalam satu kalimat, maka wawu diganti alif. Tola asalnya adalah towala. Ben, ini yang hadir siapa saja ini? Coba itaki. Kalau nggak ada contoh yang lain, sama sebutkan contoh yang saya buatkan tadi, kemudian diiklal. Ini saya tidak bisa lihat di sini orang-orangnya ini. Itaki Darul Qutni Umma Harisma. Itaki dulu, silakan. Iya Ustaz, dengar suara saya Ustaz. Ya, dengar jelas. Saya pakai contoh Saro bisa Ustaz, Boleh, Saro. boleh, Saro. Saro, Saro ya sih, Saro asluhu saya roh. Sahih. Saro asluhu saya roh dengan kaidah yang tadi dibaca itu Ustaz. Ya. Ida torohai ida Tahar. taharrakatil wawu wal ya'u tah taharru Tahar. ida Taharrakatil.
Ida taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin mutasilatin fi Fi kalimatiha kil wal mataihima. Oh, fi kil mataihima. Oh, fi kalimataihima ubadilat ubadilata alifan mislu sona asluhu sawana wabaa asluhu bayaa. Mana yang kamu anu? Kamu iya tadi saro, kemudian kamu jelaskan dengan bahasa Indonesia. Kalau yang dibaca Arabnya saja kan ini sudah ada teksnya, tinggal anu. Oh, gini. Kayak Hafid, kayak Marcel tadi. Oh, gini, Ustaz Afan. Jika wawu dan ya berharokat setelah sebentar, fathah. Sebentar. Saman kan menyebutkan satu contoh yaitu saro. Saro itu alifnya itu asalnya wawu atau ya? Ya. Atau wawu dan ya? Ya, Ustaz. Ya, berarti sama menyebutkan satu aja. Oh, jika ya berharokat setelah fathah yang disambung di satu kalimat, maka ya tersebut diganti alif. Tep. Jika ya berharokat jatuh setelah harokat fathah, gandeng dengan gandeng dalam satu kalimat, maka ya-nya diganti dengan alif. Ya-nya diganti dengan alif. Tayyib. Syukran. Ahsanti. Darul Qutni. Anta huna. Hadir. Tayyib. Ayu kalimatin satasta'mil li hadzal misal ya akhi? Kalimat apa yang ingin kamu i'lal? Bisa mengulang contoh saya atau memberikan contoh baru? Kalau di bab awal dari Sulasi Masjid bisa, Pak. Monggo, apa? Oh, Sulasi Masjid. Contohnya apa? Zakat, tazkiyah dan zakat. Zakat ya? Kalau bahasanya fa'ala zakat. Oh, zakat. Zakat. Coba di mana itu? Apabila ada ya berharokat dan jatuh setelah. Coba Darul Qutni. Kamu tanpa memazidkan atau menambah itu kan asalnya apa? Sebelum menjadi zakat. Sebelum ditasdid itu fi'il sulasinya apa? Zaka, gitu ya. Oke. Nah, yang sulasi aja, yang sulasi aja. Zaka. Apabila sebentar, asalnya apa dulu? Zaka ya. Kamu sebutkan maksud saya. Zakat asalnya apa gitu loh, urut. Zakat aslu zakaya apabila ada ya berharokat jatuh setelah harokat fathah dalam satu kalimat, maka ya-nya diganti dengan alif. Tep, ahsanta ya Darul Qutni. Nantakil ila Siti Rahma. Siti Rahma, anti hunak? Hadir Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asluhu qawala. Apabila ada wawu berharokat dan jatuh setelah harokat fathah, maka wawu diganti dengan alif. Wawu diganti dengan alif. Qala asluhu qawala. Tip. Siti Rahma, fi aina anti? Di mana? Sampean di mana sekarang? Rumah. Oh, di rumah. Ahsanti ya, Siti Rahma. Panggilannya siapa? Rahma, Ustaz. Rahma. Tip, adakah pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kalau tidak ada, untuk hari ini sebenarnya singkat ya, setengah jam ini satu kaidah saja.
Kak, saya tadi sudah merancang dua kaidah, tapi saya kebetulan hari ini agak sedikit apa nggih, ada repot. Jadi saya kira tidak sampai bab kedua. Tidak apa-apa ya? Gak apa-apa, Ustaz. Yang Nggih. penting dikit tapi istiqomah. Ah, betul. Jadi hari ini kalian harus sudah bisa hafal Iza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubadilata alifan. Jadi tadi ittaqi bilangnya fi kalimatai. Di sini tulisannya adalah kilmataihima. Koreksi tadi ya. Mislu sona waba'a asluhuma sawana wabaya'a. Baik. Syukran ala husni ihtimam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan insya Allah pada hari hari apa ya? Hari Selasa malam insya Allah pada jam 8 kurang seperempat. Nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Afwan, izin keluar meet.